Dan rakyat Malaysia ni walaupun macam-macam macam saya kan, macam-macam itu, tapi dalam hati ada taman. Oh, saya tahulah bila awak sebut taman ni, sebenarnya Nas ni daripada tadi, dia cukup teruja. Dalam topik hari ini berkenaan dengan minatnya jugalah dalam dunia orkid. Betul, awak tahu tak, saya ada baca tentang karakter mereka yang suka orkid ni. Oh, iya ke? Ada karakter dia? Ada karakter. Mereka ni orang yang sangat mementingkan penampilan, orang yang pandai berbicara dan suka berdebat. Saya tak tahu sejauh mana kebenarannya. Itu mungkin fakta ataupun auta. Saya tak pasti. Dia macam dibaca risalah hidup saya. Wow, gitu. Jadi tapi untuk anda, itu sesuatu yang menarik bagi mereka penggemar orkid sebenarnya. Jadi ke sini kita akan membawakan keistimewaan orkid kepada anda para penonton. Kita bersama dengan Profesor Dr. Rusia Goh, pakar botani Faculty Science Universiti Putra Malaysia bersama-sama kita. Assalamualaikum. Apa khabar, Doktor? Dan juga dengan Azrul Azrizal Azmi, seorang pembina bunga orkid macam saya juga. Kan? Cantan lagi macu orang. Dan bagi tahu bahawa kita yang suka orkid ni kan, kita nak reduce-kan orang kata stres, betul? Tentang orkid dan sebagainya. Betul tak? Okey, Prof, kita nak mulakan bercerita tentang tanaman. Saya percaya ni satu tanaman legenda. Dan pastinya kita nak tahu kenapa ia ni sangat orang kata diminati dan diterima ramai. Oh, yang kalau kita orkid ni sebenarnya merupakan family tumbuhan yang paling besar lah. Dia di Malaysia sahaja kita ada lebih kurang 3,000 species. 3,000 species. Itu wild orchids, bukan termasuk yang hybrid tu. Yang orang tanam dia orang dok kacuk-kacuk tu bukan. Dan seluruh dunia kita lebih kurang ada 25,000 sebenarnya. Wow. 25,000 dan yang ni merupakan, dan bunganya sangat cantik. Dia ada wangi, lepas tu banyak-banyak saiz bunga tu, macam-macam saiz, banyak-macam warna dan sebagainya. Itulah menyebabkan orang dan dia tahan lama. Itulah menyebabkan orang gila dengan orkid ni. Betul. Selain daripada kecantikannya, bunga dia pun tahan lama. Itu yang saya suka tu sebenarnya. Tapi apakah kebaikan lain yang datang daripada orkid? Saya dengar ada kebaikan keperubatan dan ada sebagainya. Okey. Selain daripada ia cantik dan membawa haruman kepada rumah, okey, orkid ni ada juga yang mempunyai nilai ubatan dia. Okey, zaman Cina, zaman Jing Dynasty dulu, dia mendapati yang satu spesies dendrobium yang boleh digunakan sebagai tonik dan sebagai nak menyihatkan badanlah. Macam tu. So dia yang ni mulai daripada situ dia telah ditanam secara banyak. Ni spesies ni bukan yang hybrid. Dia spesies untuk dijadikan ubatan saja. Benda ni kalau dah dikeringkan 100 gram rasanya dalam tu, bukan 100 gram, 1 gram. Sebenarnya ada lebih kurang $2,000. Wow. Sangat bernilai. Jangan tanam. Kita nak tanya juga dengan pecinta orkid ni, Azrul. Banyak-banyak bunga, kenapa orkid yang jadi pilihan? Bagi saya, orkid ni sangat special lah. Dia dia bukan daripada saya, bukan daripada sekadar hobi, tapi dia macam dia way of life saya lah. Way of life. Kita bergantung harap lah untuk kita punya psikologi, kita punya feel kan. Sebab kita dengan orkid ni kita more positif kan. So kita expect dia untuk grow sebab dia bernyawa kan. So kita bagi dia the best, dia akan perform dengan the best lah. So kita rasa macam dihargai lah. Tumbuh-tumbuhan ada connection dengan kita tu. Dia macam pecinta kucing dengan bunga sama. Satu terapi bak kata Prof. Bila kata bagi the best, apa yang awak bagi the best dekat orkid tu? First, macam orkid ni dia perlukan tempat yang sesuai. Dia tak suka yang kita boleh tiru sebagus mungkin macam dekat hutan. So dia nak perlu tuduhan. Dia tak boleh panas terik. Dia tak boleh panas terik. Lepas tu kita perlu kena ada knowledge sikit supaya dia tak macam pokok lain. Orang assume yang orkid ni perlu sentiasa ada air. Tak, dia perlu masa untuk kering. Dia perlu humidity sahaja. Dia tak perlu terlalu siram. Dan dia tak perlukan tanah. Dia tak perlukan tanah. Itu yang pelik dia. Macam mana nak tanam tumbuhan ni tapi tak ada tanah? Unik dia di sana. Jadi macam mana mulanya perjalanan Encik Azrul? Okey, sebenarnya saya teracunkan diri sendiri. Teracun? Our family day, kita orang vacation dekat satu tempat ni. Lepas tu dekat depan chalet tu macam ada satu orkid lah. Macam teringin lah nak bawa balik kan. So kita bawa balik. Jenisnya? Jenis dia
untuk eksperimen Centivida. Oh, dia ingat. So, balik bunga. So, start from there. Lepas tu saya terus tak turun belakang. Seminat lah. Seminat lah. Sebab dia memang unik lah. Antara yang menarik, kenapa kita bawa topik ni ke sini adalah kerana nilai pokok orkid itu sendiri, macam saya cerita kepada Hazlina tadi, antara yang termahal ada di Sabah, RM27,000 satu pokok. Dan dijangkakan orkid termahal di dunia dari Shenzhen hampir mencecah RM1 juta. Kenapa begitu mahal, doktor? Betul ke? Betul, betul. Yang kalau yang Shenzhen orkid tu, it took them about 18 tahun untuk develop. Untuk menghasilkan orkid, ya? Untuk menghasilkan tu. Dia sebenarnya dia bukan spesies, dia sebenarnya adalah hybrid. Dia hybrid kan, lepas 18 tahun baru dia orang dapat yang dia orang kenalkan sebagai orkid termahal di dunia. Kalau yang kita yang wild tu, yang spesies yang wild tu sebenarnya kalau di kita ingat yang ni Paphiopedilum rothschildianum ni. Nama dia pun ada orang panggil dia Gold of Kinabalu. The Gold of Kinabalu. Yang nya cuma ada dekat the slope slope ataupun lereng bukit Gunung Kinabalu sahaja. Itu dia kita panggil sebagai endemic. Endemik tu cuma ada dekat situ saja. Kalaulah katalah climate change ke apa ke yang tanah runtuh ke, habis. Begitu saja. In the wild. Tapi sekarang ni banyak dah ditanam dan dibawa keluar daripada tempat untuk meneruskan khazanah. Kalau kita nilai memang harganya tu lumayan kan, sebab itu juga saya percaya berlakunya kes penyeludupan seperti yang berlaku di Kelantan baru-baru ini. 40,000 pokok orkid telah pun diseludup masuk ke Malaysia dan mungkin Prof juga boleh komen lah dengan situasi yang berlaku ini. Kenapa? Sebab kita pelik. Kenapa dia seludup pokok? Ya, sebab kita pokok orkid ni dia di bawah akta sebenarnya. Dia antara CITES yang kita panggil sebagai CITES, bermaksud akta yang menahan ataupun regulate trading of wildlife, and then orkid merupakan salah satu daripada species yang pohon yang dijaga under akta ni. Jabatan Hutan merupakan orang yang enforcement authority yang mana orkid ni di bawah akta 313 dengan 686. So membawa boleh membawa hukuman $500,000 to $1,000,000 ataupun dan 1 to 20 years penjara. Kalau didapati menjual, mencuri dan menyimpan dan sebagainya. Semua benda tu tak boleh sebab itu dianggap sebagai hasil hutan. Hasil hutan ni ada undang-undang dia. Jadi kepada rakyat Malaysia di sana yang ingin bawa pokok keluar dan naik gunung di Bandar. Jangan-janganlah tengok dulu. Kita bawa balik ni. Jangan-jangan tengoklah dulu kan. Menanti anda. Okey, Azrul, memandangkan anda pencipta orkid, nak tahu setakat hari ini dah berapa banyak spesies yang ada? Mungkin tak lebih pada 100 spesies lah. Tak lebih? Ya? 100 spesies. Wow, ini betul-betul pencinta ni. Awak ada berapa? Untuk saya, saya probably ada 8-9 jenis je. Kat rumah mak saya dan kita ni, saya gunakan sebagai terapi. Macam Encik Azrul ceritakan, bila kita letak arang dan batunya, lepas tu kita bisik-bisik sikit, mekalang kau. Dan betul tak? Betul-betul. Saya nak tanya kepada pencinta dan juga ahli botanis. Gila kita bercakap dengan tumbuhan dan sebagainya, ada orang kata, gila dia ni cakap dengan pokok-pokok ni kan. Ada kebaikannya di sana? Betul. Ada. Ada communication antara dia dengan kita, walaupun ialah daripada segi saintifik tak boleh buktikanlah benda tu. Tapi daripada kita punya insight, kita ada benda yang kita connection dengan dia, dia akan bagi bunga kat kita. Dia boleh rasa kasih sayang kita. Boleh, boleh. Sebetulnya boleh. Sebab kalau dari dulu dia orang dah ada gunakan satu instrumen yang boleh tengok sama ada pokok tu respon atau tidak. Boleh respon. Dia respon kepada emosi kita. Dia pun hidup. Hidupan, kan? Sebab kita fikir lain. Sebab pokok kan tak berbunga, tak bercakap dan sebagainya. Jadi susah. Tapi kasih sayang mesti ada. Prof, mungkin boleh kongsikan kajian berkenaan dengan orkid ini. Apa yang menarik perhatian Prof sendiri dalam spesies yang ada di Malaysia? Okey. Yang di Malaysia kita ada lebih kurang 3,000 seperti yang saya nyatakan tadi. And then about 20% ataupun 30% daripada orkid itu cuma ada dekat sini sahaja. So kajian saya lebih kepada diversity demi kepelbagaian dan juga conservation. Conservation tu bermaksud kita sama ada kita simpan di tempat tu ataupun kita boleh bawa keluar bila tempat tu terpaksa dibangunkan. So itu adalah yang saya tekankan. Dan saya juga ingin tekankan yang spesies kita ni tidak boleh, kalau boleh janganlah bawa keluar daripada tempat asal dia kan.
Tapi boleh. Kalau kita boleh jagalah kan. Tapi kalau tempat tu dah affected by apa climate change atau perubahan iklim, memang terpaksalah kita kena keluarkan, rescue. Lepas tu nanti selamatkan. Lepas tu nanti kita ajar dia macam mana nak hidup dengan situasi yang baru, dan kita boleh restore balik. Itu adalah mission saya. Kita kena beli gelaran baru, iaitu Sri Kandi Botani. Betul. Dengan tanjak dia sekali dengan keris dia masuk hutan. Berani kau curi. Kita ada mesti ada enforcement yang macam tu. Bagus. Yang sekarang ni kurang tu je enforcement. Undang-undang ada, tapi enforcement tak ada. Kita cadangkan. Kalau kita nampak di hujung sana ada beberapa jenis orkid. Milik Azrul ke ni? Betul. Okey, jom semua kita beralih ke sana. Betul, silakan. Kita nak lihatlah. Untuk saya yang mungkin hari ini kali pertama. Betul. Awak akan jatuh cinta dengan orkid. Janji. Zina, betul. Baik. Kalau boleh kita kongsikan. Yang kita tahu pokok orkid ni pokok yang menjalar. Jadi kalau kita nak letak masuk dalam tanah tu memang tak akan jadi. Jadi apakah perkara asas yang kita harus tahu untuk kita menanam orkid? Macam yang ni kan. Cik Alia nampak. Dia tak ada tanah. Dia letakkan arang supaya dia dapat serapkan air. Ini jenis apa? Ini Vanda arcuata. Sangat popular. Dia ada wangi. Salah satu jenis yang popular lah untuk kolektor, untuk penghobi. Vanda ni memang sangat friendly untuk berbunga. Macam ni dia wangi lah. Wangi. Macam arcuata ni bermaksud anak panah. Arcuata, mata anak panah kat hujung ni. Kita boleh tengok hujung mata ni macam mata anak panah. Petal tu, petal. Petals dia, ya. Okey, kalau kita nak ikatkan dia sebab bila dia semakin tinggi, dia semakin lembik. Gitu kan. Jadi antara tips mungkin Tuan Azrul boleh ajar kita sikit. Saya letak kat sini. Tak, dia macam Vanda ni dia monopodial. Dia akan naik satu. So monopodial. Dia ada dua jenis sebenarnya. So dia akan kita, so ini tali ni pun bukan setakat gantung, so kita boleh guide dia dekat sinilah kalau dia macam nak mencondong. Sebab Vanda ni dia akan naik macam tu. Kalau kita tak guide dia, dia akan mencondong ke bawah macam tu. So dia kita boleh guide kat sini. Yang menjalar ialah yang akan menjalar kepada sinaran matahari. Ada setengah yang suka dengan hobi tertentu ni, dia sangguplah ke seluruh negara. Betul. Merantau daripada utara sampai ke selatan semata-mata nak cari orkid terbaik. Kalau Azrul sendiri pengalamannya? Macam kita orang, kita bila orkid ni dia ada komuniti dia. So ada kolektor, so kita share mana yang dah berkecimpung benda ni lama, so dia dah simpan benda tu lama. So kita orang pergi, kita orang buat gathering, so akan cutting lah. So kalau benda-benda macam ni Tuan Azrul buat sendiri ya? Betul. Buat sendiri je. Betul. Kalau saya tengok dekat sini ada peralatannya, mungkin boleh tunjuk contoh. Contoh. Okey. Macam kita ni kita ada pokok dah lama tau. Dekat depan kita ni adalah Dendrobium secundum. Dendrobium ni tumbuhan dia bila dia mature dia akan keluarkan anak. Keki. Untuk kita nak bagi mother plant ni tak terlalu dia punya sarat. So kita boleh potong dia punya keki ni. So kita jadikan potong. Jangan takut. Boleh potong. Tak, kita boleh cabut je dulu. Kita boleh cabut. So kita boleh cabut. So kita dah dapat plant. Kasarnya, kesian dia. Dia dah kita memang macam tu. Kita dah dapat plant baru lah. So bila cabut macam tu, kita kalau kita lekatkan di sini. So macam cara lekat dia macam orkid. Dia kita perlukan kelembapan tau. Kelembapan ni untuk moss ni function dia untuk kita dapat, untuk dia dapatkan air lah. Kekalkan air. So tali benang pun kita boleh pakai tali benang yang ikat apa? Tali benang jahit baju tu. Untuk kita jaga kelembapan dia. Okey. So tu kita ambil pokok. Okey, ambil pokok dia. Dia sebenarnya arang tu dah orang cakap dah lama lah, cara lama. Dia lebih sesuai macam ni. Saya old school lah. Sebab dia sebab kita tengok Dendrobium ni dia tumbuh secara epifit. Epifit ni menumpang lah. Betul. So kalau kita buat ikat macam ni dia lagi senang dapat air, senang dapat udara. Jadi kepada anda yang nampak orkid menjala di atas pokok anda, dia bukan parasit ya. Dia bukan. Jangan khawatir. Dia akan mengambil nutriennya sendiri. Kita kongsikan kan, setiap jenis orkid ini adakah penjagaannya sama atau ada yang berbeza memerlukan lebih orang kata tumpuan kasih sayang. Penjagaan adalah berbeza mengikut spesies. Sebab ada spesies tu tumbuh atas tanah. Ada juga yang tumbuh atas tanah ya. Ada juga atas batu. Ada juga yang atas kayu macam ni epiphyte.
Okay. So dia penjagaan ni adalah bergantung kepada kat mana kita jumpa orkid tu. Bagi saya yang kali pertama mungkin hari ini nak cuba untuk ada sebuah pokok orkid ni, apa yang paling mudah untuk saya jaga? Tanam hybrid je murah. Hybrid tu memang tahan lasak. Dia dibuat dan dia diolah supaya dia tahan lasak. Okey, baik. So yang tu tetapi masih lagi jangan terlalu banyak air. Itulah antara orang kata kegusaran saya bila saya tanam orkid ni, setengah akan mati. Sebab saya baru dapat tahu dia tak boleh kena panas terik. Lepas tu saya ada jenis yang macam ni, saya ada jenis yang macam ni, monopod. Monopodial. Monopodial, tapi memang dia akan mati. Saya pun tak tahu macam mana nak jaga. Satu common kesilapan orang selalu buat, orang letak bawah kapuas. Yes, saya buat macam tu. Tak boleh. Tak boleh. Sebab orkid ni dia perlukan tiga benda, cahaya, air circulation dengan kelembapan. Yang penting tu cahaya. So bila kita dah letak bawah kapuas, dia gelap. So bila dia gelap, sistem dia untuk bekerja dia tutup. Sebab dia tak kena cahaya matahari. Nak menghasilkan tapi kita mesti siram dia. So root akan bagi energi tu, tapi dia tidur sistem dia. So dia akan masam lah. Okey. Better kalau kita nak mengelakkan pada kapuas, ada pokok rendang pun dah cukup. Pokok rendang. Okay. Banyak ilmu kita dapat hari ini berkenaan dengan orkid ni. Ya, saya. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Lucia Goh, iaitu Sri Kandi Orkid kita. Teruskan perjuangannya. Bagus. Dan juga Encik Azrul, terima kasih kerana berkongsi bersama-sama dengan kita sedikit ilmu untuk anda semua.